Tanaman pandan. Ini tanaman pandan, Nisa. Tuh. Pandan ini hanya dapat tumbuh di kawasan yang dalam ketinggian seperti ini dengan tingkat suhu dinginnya lumayan ya. Nah, ini pandan nih. Kita lihat nih. Nah. Tuh. Kita lihat ya batangnya. Tuh. Tanaman ini memang seperti itu, memiliki duri pada daun nih. Kalau kita di sini bilang nih daun kerupuk ya, tapi dalam bahasa ilmiahnya adalah tanaman pandan. Tuh, coba lihat tuh. Wah, tuh. Pandan ya. Tanaman pandan tuh. Kita mau melanjutkan lagi ya perjalanan ke sana. Liput yang sebelah sana. Tom Han lagi motong ya, motong bambu untuk membuat perjalanan nanti ya, tongkat, karena di sini bukit. Nisa. Tom Han mau salah satu jenis tanaman. Kacip varigata. Nah. Tuh. Jenis apa, Tom? Kacip. Oh, kacip ya. Kacip varigata. Ini, nah, kita temukan juga di sini nih. Kacip varigata. Bisa. Ini kita temu salah satu jenis tanaman yang albino ya. Warnanya albino. Nih. Keren bisa. Tuh. Nah. Kacip albino. Ini belum tahu kita nih jenis apa nih. Ketemu salah satu jenis anggrek tanah nih. Ini tengah berbunga bisa nih ya. Nah, nih coba lihat nah. Ini belum tahu kita apakah ini jenis anggrek hitam ya, karena dia bisa tumbuh di merayap di atas pohon, juga bisa tumbuh di tanah ya, Om ya. Tuh. Dia dua jenis, dua alam ini. Tanah bisa. Tanah bisa, di pohon bisa. Itu tanya Om Han tuh. Masternya. Ini master anggrek nih. Nah, nih. Nah, ini tanaman dari anggrek tanah yang memiliki bunga yang seperti ini. Anggrek hitam kali ini, Om. Dia kan jenisnya model kologin ya, Om. Model kologin. Daunnya kologin. Beda, dia enggak pakai bok. Enggak pakai bok dia. Dia rambat sistemnya, epipit. Tuh. Lumayan sih, bagus. Tuh. Bunganya. Kita masih meneruskan lagi perjalanan ke dalam. Ini hutannya lumayan rimbun, coba lihat Misa. Ini rimbun nih hutannya. Model Kalatea kan, no? Model jenis Kalatea, dia varigata nih sah, daun itu. Di sungai kah? Di atas. Dia varigata nih, apa varigatanya? Ada kau? Nah, tuh.
hidup dong. Ini dari Kaletea hutan kali ini. Iya. Melihat ini sanggrek tanah ya, dia merambat nah seperti itu. Tuh depan tuh, itu ada anggrek tuh. Nah tuh ya, merambat di kayu besar seperti itu. Banyak juga nih. Nah tuh anggrek yang sana, ada sangga besar pisah tuh. Ini banyak anggrek nih. Saya ketemu jenis tanaman favorit burung. Ini namanya kayu, kalau kita di sini bilang kayu metana. Kayu metana ini salah satu jenis buah favorit dari makanan burung tuh. Di alam liar nih bisa. Tuh ada tanaman Hoya mini tuh bisa. Nih tanaman Hoya mini ini memiliki keunikan juga. Coba dilihat bisa. Ini bentuk dari tanaman Hoya mini. Tuh. Ada di bawah. Cuma saya pernah sih nanam yang jenis ini ya pemirsa ya. Mati. Nggak tahan ya dengan cuaca panas. Nah, Hoya mini. Banyak nih. Pecah. Tuh gerombolan dari Hoya mini pemirsa, banyak sekali di sini tuh, di kayu tumbang. Banyak ya tuh. Saya baru petualang di alam. Nih. Satu hobi. Satu hobi ya. Dengan tanaman-tanaman hias liar. Kita coba cari sebanyak-banyaknya sampelnya Om ya. Untuk ini kasihan nih tanaman dasar seperti ini nih. Nah, coba tumbang tuh, kayak tumbang tuh. Lama-lama mati, punah. Ya. Jadi kita coba renovasi lah supaya tidak punah di alam. Kita ambil sampelnya. Tajam, Din. Apa yang tajam? Ujungnya tajam. Tajam? Tapi jarum.
Itu kayaknya hoya kura-kura kayaknya. Ada yang bagus, ini jenisnya nih, nah, seperti kura-kura. Terangin kita dalam rimba bisa, nah, seperti ini. Nah, kita meliput-liput ya ragam tanaman hias, kemudian bawa air minum apa segala di dalam karung, bahan pakan kita juga ya. Tidak mampu juga bisa, kalau udah bukit-bukit ini pasti haus, paling mudah menggunakan karung ke bawah ya, mudah. Kalat ya, coba lihat misah. Saya coba ambillah nih, nanti itu sambil nih, cerah warnanya. Ini kalat ya liar, banyak indukannya nih. Ah, ini coba lihat tuh, warnanya. Ini juga tuh, kalat ya liar. Om hantu lagi ngambil bibitnya. Coba tanam tuh, coba latihan liar semua tuh. Coba latihan liar ya, mantap om. Perjalanan kita pada hari ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen serta di share. Kita terus berpetualangan di alam. Jangan lupa lah di like ya, subscribe, dan komen serta di share video kita. Kita terus berpetualangan di alam. Ini masternya nih ya. Ini rata-rata tumbuhan ya beliau punya. Mungkin anggrek sudah lumayan ya untuk di koleksi. Sudah ada puluhan lah, puluhan om lebih ya. Sampai 60-an lebih lah. Ini anggrek liar yang beliau koleksi, spesies semua, rata-rata spesies yang dikoleksi oleh beliau. Nah, jadi misalnya ada kawan-kawan yang mungkin berminat di anggrek spesies, nah, beliau lah ahlinya. Kalau untuk anggrek spesies itu banyak ya, banyak sekali beliau koleksi, sekitar 60 lebih lah, hampir 70-an untuk anggrek spesies. Nah, itu pun ada yang masih dibudidaya juga om ya. Nah, masih banyak yang dibudidaya, dikembangkan lagi, diperbanyak lagi. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen serta di share video kita.